Pada Sabtu, seperti biasa kita mengadakan donor darah di daerah Lemak, ya, di mall. Ini yang ganti nama barunya, apa namanya? Ya, terus ini adalah sudah menjalankan 4 tahun lebih untuk donor darah. Jadi Yayasan Senopati sama komunitas Tionghoa, Sosial Tionghoa Surabaya itu terus mengadakan 3 bulan sekali di tempat daerah sini. Nah, maksud kami adalah membantu PMI mengumpulkan darah ini untuk masyarakat kita. Hari ini kita ditargetkan kurang lebih 150. Nah, sampai jam 11, sampai sore jam 4. Masih. Berapa kali donor? Ada 5 kali ya kayaknya. Enakan lah. Mari donor ini agak badan agak seger gitu. Imbanya ya kalau bisa ya kesinilah donor. Mendingan masyarakat luangkan waktu untuk donor lah ya. Ya nih ya, yang ada yang butuhkan ada tersedia di donor darahnya gitu ya. Ada program di sini saya selalu ikut. Kalau nggak donor itu geger itu sakit semua. Kalau donor, alhamdulillah badan enak.